Baiklah, cerita pagi edisi Perak hari ini kita bawakan anda menerus ke bandar warisan iaitu Bandar Taiping. Apa yang saya nak kongsikan kepada anda, fakta menarik apabila Taiping menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Record menerusi lukisan mural tiga dimensi terbesar luar bangunan yang dihasilkan. Kalau kita dapat lihat di belakang saya ketika ini, inilah lukisannya, sangat cantik dan mengagumkan. Lukisan setinggi 14.6 meter dan lebar lebih 27 meter ini dihasilkan dengan menampilkan wajah wanita pertama mengelilingi dunia secara solo, iaitu Amelia Mary Earhart. Dan untuk memperincikan lagi tentang perkara ini, bersama saya ketika ini adalah Ketua Unit Warisan Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar Majlis Pembangunan Taiping, iaitu Tuan Hasni Hasanuddin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat datang ke Bandar Taiping. Okey, terima kasih kerana sudi-sudi bersama RTM. Tuan, kalau kita lihat di segi latar belakang lukisan mural ini, mungkin Tuan boleh perincikan sedikit tentang latar belakang lukisan ini. Ya, kita nak menzahirkan komponen-komponen yang intangible lah. So kita telah dapat kerjasama dengan masyarakat untuk mempamerkan mural yang bertemakan Amelia Earhart, iaitu perempuan solo yang pertama melintasi lautan Atlantik dan cubaan untuk mengelilingi dunia. Walaupun selepas daripada Bangkok, beliau datang berhenti ke Taiping untuk mengisi minyak dan ke Singapura dan seterusnya hilang dalam cubaan untuk mengelilingi dunia. So tetapi beliau dikenali sebagai wanita pertama solo melintasi lautan Atlantik berdamaian secara solo lah. So kita nak menzahirkan komponen-komponen warisan yang ada di Bandar Taiping, yang mana kita nak mentarbiahkan masyarakat bahawa banyak perkara-perkara yang pertama berlaku di sini, termasuklah sejarah dunia. Okay. Berapa lama pelukis yang terlibat untuk menghasilkan lukisan sebesar ini, Tuan? Ya, kita mendapat pelukis tempatan lebih kurang 6 orang lah. So mereka tengah menghasilkan pelukis ini untuk tempoh kerja yang singkat lah, dalam 7 working days lah. So untuk melukis lukisan ini. Dari segi kos yang dikeluarkan untuk menghasilkan lukisan sebesar ini, Tuan? Kosnya memang mahal lah, bukan RM250,000. Tapi ini adalah hasil CSR dari masyarakat lah. Kita menggunakan pihak ketiga untuk mencari sponsor untuk menaja lukisan ini, dan hasilnya apa kita dapat lihat sekarang lah. Dan kita berterima kasih kepada pemilik bangunan yang mana ingin menyumbang tanpa sebarang bayaran untuk melukis di dinding beliau. Mungkin perancangan MPT sendiri untuk tahun ini mungkin untuk menghasilkan lagi lokasi-lokasi menarik sebagai tumpuan pelancong. Terima kasih. Memang saya nak menyampaikan bahawa kita ada beberapa peringkat dari segi perancangan. Inilah fasa kedua. Fasa pertama, kita telah melukis beberapa mural dengan menggunakan pelajar-pelajar universiti IPTA. Kita ada dari UITM, USM, UPSI dan juga daripada koridor. Itu fasa pertama. Fasa kedua, yang inilah kita mendapatkan kerjasama dengan masyarakat untuk menghasilkan lukisan mural yang ada sense of place berkaitan dengan tempat lokaliti. Dan fasa ketiga, mungkin lepas ini kita akan mengkaitkan mural-mural ini sebagai mural trail berdasarkan kita punya heritage trail yang menggunakan bas elektrik yang bakal kita terima daripada sumbangan dari kerajaan Jepun. InsyaAllah, tak lama lagi. Okay. Baik, terima kasih atas perkongsian itu, Tuan. Pastinya usaha yang dilakukan Majlis Pembangunan Taiping ini memberi impak positif kepada sektor pelancongan sekaligus melonjakkan lagi nama Taiping ke tahap yang lebih tinggi. Untuk makluman juga, lukisan mural pada dinding-dinding bangunan di Bandar Taiping ini mula diperkenal pada tahun 2015 lagi, dan sehingga kini tidak kurang daripada 10 mural yang ada di kawasan Bandar Taiping ini. Jadi saya kira setakat itu dulu yang saya boleh kongsikan kepada anda. Kembali semula ke Angga Sapuri. Silakan.